Nomor 3. Perhatikan gambar di samping, tentukan luas daerah segitiga ACE. ACE. Nah, untuk menghitung luas segitiga ACE, karena ini adalah segitiga siku-siku, kita perlu tahu panjang ini tingginya berapa, perlu tahu alasnya berapa. Tingginya di sini sudah ada 8. Tingginya 8, alasnya ini 12, ini 9. Ini kita hitung pakai triple Pythagoras ya, karena ini siku-siku di B. Kita ingat perbandingan ini. Ini 4, ini 3, ini 5. 12 ini adalah 4 kali 3, 9 3 kali 3, ini pasti 5 kali 3 alias 15. Jadi luas adalah setengah alas kali tinggi, yaitu alasnya adalah 15 ya, setengah alasnya ini 15, ini duanya alasnya ini 15 ya, 15 dan tingginya adalah 8 ya, dikali 8. Jadi ini bisa kita coret ya, dapat 4. 15 kali 4 adalah 60. Satuannya sentimeter persegi. Baik, ini pembahasan untuk nomor 3.